Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau mulut merupakan mayoritas masalah bagi banyak orang karena banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan bau mulut. Untuk itu, kesehatan rongga mulut wajib dijaga agar dapat menghilangkan bau mulut yang tentunya mengganggu ketika mau berbicara dengan orang lain. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab bau mulut. Yang pertama yaitu penyakit lambung. Dan yang kedua adalah kotoran sisa makanan yang menyangkut di rongga mulut. Penyakit lambung menyebabkan asam lambung naik dan menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Bau ini biasanya muncul saat bersendawa, bahkan bisa juga ketika berbicara. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan bau mulut tersebut? Untuk menghilangkan bau mulut tersebut, di sini saya akan men-share caranya untuk menghilangkan bau mulut tersebut, yaitu hanya dengan menggunakan minyak kayu putih saja. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini. Bagi sahabat yang baru mampir ke channel ini, sahabat jangan lupa untuk dukung kami dengan cara mensubscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar sahabatlah yang pertama kali tahu ketika ada video terbaru. Nah, untuk caranya sangatlah mudah sekali. Sahabat tinggal siapkan 1 gelas air hangat. Setelah itu kita tambahkan dengan minyak kayu putih ini sekitar 1 sendok makan. Lalu kita aduk hingga merata. Setelah diaduk merata, ramuannya sudah siap untuk dijadikan penghilang bau mulut. Nah, untuk cara penggunaannya, sahabat cukup kumur-kumur dengan ramuan ini. Hanya dikumur-kumur ya sahabat, jangan ditelan. Sahabat bisa mengulanginya beberapa kali hingga bau mulut menghilang. Nah, itulah cara untuk menghilangkan bau mulut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini agar semua orang tahu tips ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.